mengangkat tangan dalam penghormatan wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Siap untuk bergeser ke TPS, kemudian mereka nanti akan di menuju PPK kecamatan. Kemudian besok mereka siap untuk pengamanan TPS. Ada pembekalan khusus enggak, Dan? Sudah kita arahkan, ini setelah ini yang personil BKU kita arahkan khusus lagi karena baru tiba kemarin tadi malam. Untuk yang dari internal Polres sudah kita apelkan minggu lalu, sudah kita arahkan, bahkan kita simulasikan pelaporan TPS. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua aparat stakeholder yang terlibat buat tahapan pemilu ini. 222 hari sudah berjalan dengan baik. Kita tinggal finishing ini untuk pencoblosan dan perhitungan yang rawan. Mudah-mudahan ini bisa dipertahankan. Dengan pengamanan dari Polri dan TNI, didukung juga dari satuan-satuan lain seperti tadi sampaikan. Mudah-mudahan ini kondusif, cuaca juga mendukung, sehingga akan berjalan lancar nanti sampai dengan perhitungan selesai dan di Cilacap tetap kondusif damai. Aja kelalen follow dan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.